sahabat audio dimanapun kalian berada, masih bersama saya di channel Musa Official bersama Toko Millennium Audio ya. Di kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian nih, ada speaker badak ya, speaker build up bokong semok ya, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman setelah melihat warnanya oranye, ini identik dengan merek asli ya. Ini salah satu speaker yang mungkin jarang orang tahu nih. Buat teman-teman, kita lihat saja seperti apa nih kira-kira bentuknya ya. Ya, mungkin teman-teman banyaklah yang tidak tahu untuk speaker yang tipe ini. Wes, pokoknya ini saya akan perlihatkan dan sepilkan buat teman-teman semua. Pokoknya disimak saja, semoga jadi gambaran ketika teman-teman mencari sebuah speaker build up tenaga badak ya. Di sini ada produknya asli nih. Tipenya TX18125. Ini bokongnya semok tenan, Lur. Bokongnya semok tenan, gede banget ya magnetnya. Tetapi ini voice coil 5 inch, luar biasa nih voice coil 5 inch Bosq. Nah, voice coil 5 inch. Buat teman-teman yang suka karakter horek geler, kalian boleh coba yang satu ini. Tuh, gila, Lur. Edan ora. Bodinya aja gahar, kereng, semok, pokoknya edan banget lah. Bodinya kokoh banget, beratnya lebih berat lagi daripada yang biasanya. Daunnya sudah tebel nih. Ini ada dua macam ya. Wattnya berapa sih? Wattnya itu 1500 watt sampai 3000 watt. Jadi powernya nanti minimal 1500 watt sampai maksimal 3000 watt ya. Semakin power yang kalian gunakan semakin gede wattnya, semakin maksimal lah untuk hasil suara yang dihasilkan. Ini kebetulan akan saya kirim, cuman nih frekuensi rendahnya cuma sampai 40 Hz, jadi nggak bisa frekuensi rendahnya nggak dapet. Ini karakternya memang sudah gler horek ya. Yang suka-suka horek atau gler boleh coba nih. Edan nggak, Lur? Edan loh. Tuh, magnetnya gede. Buka pil, walik pil. Nih, lebih garang sekali. Sudah full coating, full coating anti air. Ininya cuma dua baris ya. Spesial subwoofer nih, 5 inci. Ini apa? Diameternya gede, terus menonjol ya. Daunnya tebel, kokoh. Sudah benar-benar coating anti air. Ini akan dikirim ya, Lur. Jadi sebelum dikirim akan saya cek dulu. Wattnya lumayan, Lur. Wattnya di watt segini memang karakternya buat yang suka-suka jeduk-jeduk nih. Gler pokoknya. Yang penting nanti teman-teman powernya harus seimbang ya. Ini ya, tadi saya sudah bilang frekuensi responnya cuma rendahnya cuma 40 Hz. Nggak bisa untuk nada rendah nih. Bener-bener speknya spek balap ya, karakter horek gler. Beratnya berapa sih ini, Mas? Beratnya 21 kg per piece. Lumayan, Lur. Enggak kayak speaker lain, ini bener-bener berat. Coba, Mas. Mas Rudi. Mas Rudi, dites, Mas. Duh. Aduh, edaman banget, Lur. Kiki ini gini. Lagu ini nomor lorok, agar nomor lorok nomor telu. Barang build up, Lur, bukan kaleng-kaleng, asli, merek sejuta umat. Nih, idaman banget, TX18125, luar biasa. Lihat magnetnya, Lur. Pokoknya semok temen kayak gila. Gawe ngiler asli, Lur. Tes nyala di sit, Mas. Waduh, tuh deg-degnya dapat banget, Lur. Degnya dapat banget asli, halus, berasa di dada. Hit. Iya, tek. Luar biasa, Lur. Jeduknya berasa banget, Lur.
Medan. Ini benar-benar baru kali sini saya juga baru melihat, baru dengar. Ini lembut, jeduknya berasa. Kang celuk kayak kang. Oke, ini yang pertama sudah dites. Wis mas, edan lah. Suaranya nggak bisa diragukan lagi lah, asli ya. Tanya ini kayak musiknya mana aja. Ya, ini yang kedua mas. Nih, teman-teman kalau beli ini nggak akan menyesal lah. Yang penting box powernya kuat. Ini belum pakai box aja sudah berasa lur. Sudah berasa ya. Edan lur. Jos gandos top Marco top. Oke, mantul. Oke wes, bungkus lah. Kesuwen. Meskipun ya, produk yang satu ini jarang orang tahu dan jarang yang memakai, maka dari itu silakan disimak baik-baik ya. Ini termasuknya lebih bagus daripada Oren yang PD185 VC nih. Lebih gahar lagi, lebih garang lagi. Jadi teman-teman kalau berminat silakan ambil yang ini saja. Harganya nggak beda jauh dengan yang PD185 VC ya teman-teman, silakan. Kalian bisa lihat sendiri, beratnya lebih berat, bentuknya seperti ini, lebih gahar, daunnya lebih tebel, magnetnya pun lebih gede. Intinya bokong semok kayak kue lur ya. Dijamin bakalan horek lur. Lebih bagus daripada yang saya bilang tadi, PD185 VC. Dijamin pokoknya lur kalau memakai ini ya. Oren juga dulu kan warnanya hitam ya kan. Sekarang keluarannya warna oren lur. Tetapi untuk soal spek hampir mirip dan sama saja. Mungkin teman-teman banyak yang nanya harganya berapa. Ini harganya kisaran 2.600. Nego sampai jadi harga on the road wilayah Glodok, Jakarta Barat ya. Ini harga toko langsung, bukan harga di online. Kalaupun berminat silahkan WA di nomor saya yang ada di dalam video. Kabel ininya sudah tebel, daunnya sudah tebel, semi kulit jeruk, tapi belakangnya belum coating ini. Pokoknya idaman. Biskuit luar biasa. Silakan teman-teman kalau berminat, harganya sekitar 2.600 per buah. Nego sampai jadi, monggo. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya.